Oke, balik lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tadi udah ngelihat mobil-mobil aneh-aneh dalam tanda kutip. Ini masih di samping kita juga. Aneh dan besar. Bannya 170 cm. Iya. Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Teguh. Kemudian juga ada di sini, ini kalau ini senior kita lagi, ada Mas Koko. Mas Koko, selamat pagi. Mas Koko, selamat pagi. Mas Teguh. Kalau Mas Teguh dari apa bilangnya, komunitas? Ini kita komunitas RC Adventure IOF. RC Adventure, oh dari IOF juga ya? IOF juga. Oke, nanti kita bahas. Ini kalau mungkin kelihatan sedikit, di depan kita sudah ada remote control yang custom, yang memang peruntukannya untuk apa namanya, medan-medan off-roadnya gitu ya, ya lucu ya, ini buat sendiri, nanti kita akan ke sini. Tapi untuk meng-highlight dulu kalian ya, gelaran IMS selama beberapa hari kebelakang, ini hari terakhirnya Mas Koko, ya. Kira-kira gimana ada nih? Kejutan apa, ada kejutan agenda apa hari ini sebagai gelaran penutup? Jadi sebelumnya Indonesia International Motor Show ini diselenggarakan dari tanggal 16 sampai 26. Dan hari ini adalah hari terakhir. Jadi pameran yang diselenggarakan di J-Expo dengan menempati 75 ribu meter persegi diikuti oleh 171 eksibitor atau brand dan 45 diantaranya adalah kendaraan roda 4 dan roda 2. Oh. Jadi secara values memang pengunjung selain bisa menikmati gelaran pameran juga ada unsur experience-nya. Yeah. Okay. Sehingga teman-teman tadi sudah dilihat dengan pameran kendaraan IOF dan juga mobil serbaguna dari Ukraina gitu. Terus juga tentunya ada entertainment-nya. Jadi kalau hari ini terakhir ya kita bisa menikmati ada sajian musik, live musik ya. Siapa tuh? Tadi malam Ari Lasso, hari ini terakhir Dewa. Oh wow. Jadi para penggemar Dewa jangan kelewatan hari ini Dewa akan tampil di panggung Infinite Live. Cuma perlu datang ke IMS berarti. Ya, jadi beli tiket IMS, terus ada top up sedikit, nanti bisa masuk ke pameran. Menarik. Selain ada final Indonesia Championship Drift yang di belakang. Jadi ada juga. Jam berapa masuk ke Dewa? Dewa jam 7.30. Malam ya? Malam. Oh, pas, malam. Cocok. Ya. Cocok ya, 7.30. Iri Anda kelihatannya dari sekarang nggak mau pulang kan, nunggu di sini kan? Terus. Oh iya, liputan dulu. Oke, nah kita udah ngobrolin soal IMS di hari terakhir, nah itu catet ya. Jadi jangan ada agenda deh malam nanti, langsung ke sini aja. Ada hal menarik yang disuguhkan oleh IMS di gelaran terakhir. Nah langsung balik lagi ini kita, kalau tadi kita udah langsung ke mobil fisiknya yang gede, sekarang ini emang dikemas secara mini-mini ya gitu ya. Gemes banget. Jadi apa yang tadi Mas Yanda malam lihat, ini yang versi kecilnya. Oh, oke. Okay. IOS lengkap, ada yang besar banget, yang kecil banget ada. Hot top. Kalau RC ini kan biasanya kan ya udah gitu aja kan, kita beli terus apa namanya, sudah modelnya seperti itu gitu ya, mungkin remote control. Ini custom, jadi gimana tuh Mas Teguh? Ada maaf. Buildernya. Kita ada builder nih kita. Ada builder, ada, oh gitu ya. Ada builder yang benar-benar spesialis untuk membangun mobil untuk kompetisi apapun, hanya untuk trailing saja, tapi dia memang benar-benar specifically masuknya ke kelas hobi, Mas. Oh, bukan mainan jadinya dia. Iya, sampai spesifikasi dalam-dalamnya berarti ya, ban, mesinnya, suspensinya dan lain-lain sampai tracknya bikin sampai sendiri. Tracknya. Dan kita di IOF provide eventnya juga. Oh, gitu. Wah, nah, susah nggak sih untuk mainin mobil remote ini? Cukup skill. Oke, kalau medannya lurus kan aman-aman aja, kayak misalnya Tamiya atau lain-lain sebagainya, betul. Mobil remote yang lainnya. Tapi ini medannya naik turun iya, gitu, gimana ya, dong? Sama seperti mobil off road beneran ya. Mm-hmm. Jadi makanya kenapa IOF itu menampung kita nih yang suka hobi RC, karena ini bedanya kalau kita naik mobil di dalamnya, ini ya kita lihat dari luar. Seperti simulasi jadi. Berarti Mas Teguh juga mobil off-road ada juga dong? Ada juga. Oh makanya feel-nya kan dapat juga. Sama. Ya. Nah kalau masyarakat kira-kira mau minta customin dong mobil saya gitu. Mungkin dengan ban off-road kayak RC ini bisa juga? Bisa. Oh bisa juga bisa. Ya. Dimulai dari harga berapa nih? Ah. Itu pasti tujuan kita dong. Beragam sih. Ada yang mulai dari 5 sampai 10 sampai 20 juta pun ada. Oh ada jutanya. Sesuai ada request. Juta. Seperti mobil off-road beneran juga kan? Iya. Dari yang harga 100 juta sampai 1 miliar juga ada. Oh oke, okay. 5 juta lumayan mahal ya. Itu 9 miliar kira-kira nyicil berapa kali tadi ya. Bahkan nyicil aja kelihatannya gak mampu ngitung deh berapa kalinya, saking banyaknya gitu. Nah Mas Koko, ya. Ini kan kita udah tahu nih IMS ternyata seasik itu, dan tadi teman-teman juga udah bilang bahwa antusiasme warga itu banyak sekali, apalagi kalau weekend kemarin juga puncak, belum hari terakhir aja udah rame banget. Next-nya nih akan ada event apa sih, bocorannya dong Mas? Next-nya
IMS akan juga diadakan di kota Surabaya dan Makassar. Oh. Selain itu juga nextnya juga ada pameran khusus untuk kendaraan listrik. Itu juga kita sedang rencanakan. Sehingga memang benar-benar kita mendukung lah industri, perkembangan industri otomotif di Indonesia, ya, termasuk ekosistemnya. Karena kan ini melibatkan seluruh stakeholder. Benar ya. Sehingga penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, dan juga tentunya kalau dari pengunjung, ya, pengunjung seperti tadi dilaporkan semalam naik sekitar 24% dibandingkan penyelenggaraan terakhir di tahun 2022. Kita amini tentunya, dan juga sebenarnya dari kebijakan juga sudah diamini, PPKM juga sudah dilepas, lepas, ya, makanya bisa juga ada acara ini. Tentu ini menjadi awal yang baik juga ya untuk perputaran ekonomi di awal tahun ini. Terima kasih sebelumnya Mas Koko dari Diandra, dan juga tentunya Mas Teguh dari Remote Control Community-nya IOF. Ya, mau coba mungkin bisa juga ya, bisa langsung IOF juga kalau ke stand-nya IOF di IMS. Tadi juga bisa nyoba-nyoba mobil lainnya yang gede-gede banget kalian ya. Iya, betul. Kami tutup Sapa Indonesia Akhir Pekan sampai di sini. Jangan lupa ini hari terakhir ya. Langsung aja ke G-Expo Kemayoran Jakarta. Saya Valentina Sitorus, pamit undur diri. Dan saya Irina Mardanus, sampai ketemu di IMS nanti sekitar 7:30 malam. Karena untuk nonton Dewa juga ya. Oke, okay, bye-bye.